Kecepatan penuh 100 km per jam pada lintasan pertama. Berapa detik harus kita tempuh? 90 detik. Oke. Ready. Untuk lintasan kedua berapa detik? 60 detik. Oke, ready. Ya. Gila, bro. Jalannya bergelombang. Udah, tenang-tenang aja loh. Emangnya laut bergelombang? Hati-hati dong, banyak buayanya kan. Alah, paling-paling buaya darat kayak lo juga. Kecepatan maksimum 100 km per jam. Di tangan jalan, banyak binatang menyeberang dan nenek-nenek lewat. Termasuk nenek lo juga yang lewat kan. Iya. Lu cing tepat terus gue salat malu. Gile cing, dalam suasana begini, gue masih tetap gak bisa ngelupain Nuke. Gue heran, kalau gue nekat, gue susul juga doi ke London.
Tapi kalau gue pikir secara akal sehat, buat apa? Doku gue habis, ortunya belum tentu setuju. Mendingan dokunya gue sumbangin ke masjid. Gue gak mau pacaran kalau ortunya gak setuju. Gue sih kasihan Nuke. Gue tahu Nuke juga resah, patah waktu kami berpisah. Habis gue mau bilang apa? Gue mencari kesibukan supaya bisa ngelupain Nuke. Tetap aja gak bisa. Kayaknya gue males pacaran. Takut kayak gini lagi. Suntuk. Nasi udah jadi kerak. Susah. Tapi kalau kepepet, apa boleh buat? Perhatian. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA801 dari Los Angeles, Honolulu, Biak dan Denpasar telah mendarat. Hi! Your attention, please. Nelson Derival, Garuda Indonesia. Flight Harmony. Hi! Bikin gelis ya? Suruhan. From Los Angeles. Ayo atuh cepetan. Biak and Denpasar. Moyot itu lu pantai. Aduh Vera, anak mami mani gelis. Hai, Mam. Oh, Sophie yang nganter. No, Seng. Saya tunggu saja di sini. Hayu enggak apa-apa kok. Tenang naonnya, Pap? Terima kasih, Tante. Kasihan yang jemput. Sebentar lagi datang kok. Beneran nih? Iya. Oke, kita Johan Sapri, penumpang dari Padang, silakan datang ke Aduh Dan, sorry Wece, Emon telat. Duh, udah lama nunggunya. Udah setahun, Mon, sampai keriting rambut gue. Keriting? Iya. Bakmi kali keriting. Hai Mbak. Hai Panda, kamu tambah cantik aja. Selamat ya. Udah, yuk, cabut. Okay. Katanya kamu segan pulang biarpun liburan. Mau ambil summer course. Kok sekarang berubah lagi? Gak tahu nih. Habis Vera bosen di sana. Kan Vera juga kangen. Kalau kamu tuh sebenarnya seneng di Jakarta. Kayaknya sih gitu, Mam. Enakan di negeri sendiri juga. Vera mau kuliah di sini lagi deh, Pi. Loh, katanya mau kuliah di LA. Sekarang di sini lagi. Kapan selesainya kuliah kamu? Nih anak semata wayang. Memang banyak maunya. Dulunya sih, kamu... Ya. Mas Boy! Hei, Rumpi. Ada apa, Banzar? Ini Emon mau kenalin saudara Emon yang baru datang dari LA. Bentar ya. Sini deh, please Emon kenalin sama Mas Boy. Yuk. Ini Mas Boy, Pris. Priska. Boy. Kapan datang? Kemarin. Aduh, Dan. Jalan. Dekendi, gak boleh lihat orang seneng deh. Oh ya, ini Andi. Hai. 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 Rumpi. Mas Boy, Boylnya serem Amir. Hantu kali serem. Mas Boy, ntar malam jalan yuk. Emang traktir deh. Mau gak? Mau jalan apa naik Boyl, Mon?
Duh, Mas Boy, ngelawak deh. Jalan kaki sama Mami, ntar betis Emon gede nih kayak telus Bogor. Serem. Gue diajak gak, Mon? Mau ikut aja loh. Kalau mau ikut, bayar sendiri. Wah, rame amat. Sejak Mas Boy putus sama Nuke, Mas Emon kesian deh liat Mas Boy. Kelihatannya udah gak punya semangat hidup lagi. Oh, jadi Mas Emon mau jodohin Mas Boy sama Mbak Priska? Idi, mau tau aja deh lo, ih. Ya, gak apa-apa kalau mereka memang cucak. Kamu pasti cuma menurut saya aja. Bener. Kalau jelek ngapain saya bilang cakep? Tadi siang memang saya lihat kamu rada tombol. Kok tiba-tiba malam ini kamu begitu anggun? Pasti tipu. Loh, kok saya dibilang nipu? Swear, saya gak bohong. Emon baik cerita tentang kamu. Dia bilang apa? Kamu orangnya baik. Segala impian jadi kenyataan. Oh yes, right after one slow session, ladies and gentlemen, let's get down to another hottest music. Wow! Mau tambah lagi minum? Oke. Hai Boy. Hai Cak, sama siapa? Kamu sama siapa? Oh ya, ini Priska. Pris, kenalin teman kuliah. Priska, Ocha. Boy, saya ke toilet dulu ya. Ya. Yuk Pris. Siapa sih itu? Lihatnya gitu amat. Soalnya kamu lebih cantik dari dia. Biasa kan? Cewek-cewek gitu, gak boleh lihat ada yang lebih cantik. Kamu bisa aja. Eh, Pris, gimana semalam? Deh, Emon lihat kamu mesra banget deh sama Mas Boy. Ya, boleh juga. Di LA nggak ada tuh wece, barang contoh tuh. De dagangan kali ya contoh. Emon, ih, masa Mas Boy dibilangin barang contoh? Eh, memangnya Mas Boy belum punya pacar? Kalau udah punya, untuk apa Emon kenalin kamu? Untuk apa sih Emon ngejermusin saudara Emon sendiri? Enggak deh, enggak. Kalau gitu biar Mas Boy aja nganterin saya ke Bandung. De, maunya. Tapi boleh juga bilang aja sama papi, mami, Emon lagi ujian gitu ya. Ditarik tuh anjingnya. Anjing gak sekolahnya. Ini, sorry ya. Anjingnya itu gak suka anjing cacingan. Gak level. Gaya amat sih lo, rumpi. Rendah kali rumpi. Udah dong, Mon, malu ah. Biarin, biarin. Eka mesti kasih pelajaran nih. Eh, dasar gendut. Kursut. Buat tiup lah. Malon kali ditiup. Rumpi. Eh, apa? Eh, dasar banci geladak lo. Kamu di LA ambil kuliah apa sih? Manajemen. Loh, kok manajemen? Biasanya orang-orang kita kalau sekolah ke luar negeri pasti ambil jurusan potong rambut sama desain pakaian. Ada juga sih yang main-main, cuma ngabisin duit orang tuanya aja. Enggak juga. Banyak juga yang jadi. Itu tergantung orangnya. Kamu kenapa gak kuliah di sana aja, Boy? Kamu kan mampu. Bukan masalah mampu gak mampu. Saya kira pelajaran di sini mutunya cukup baik. Promosi nih ya. Punya cowok dong di sana? Belum pernah pacaran. Tipu? Masa belum pernah pacaran? Belum ada yang seret? Pakaian kali seret. Kalau kamu, ceweknya ada berapa juta? Ya, kira-kira 1 juta lah. Tapi semua udah wasalam. Wow, gila. Banyak amat. Iya, yang nanya juga gila. Masa cewek saya ada berapa juta?
Sebentar ya, Boy. Priska. Mama. Tambah langsing saja. Papa, Priska datang, Pa. Mama sampai kangen. Kapan kamu datang? Kemarin dulu, Pa. Ma, Mas Emon gak bisa nganterin Priska. Mas Boy yang nganterin ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boy. Yuk, Boy. Hai Win. Hai gendut. Cewek dulu. Hai cowok, gurain kita dong. Jual mahal loh. Gigi apa jagung tuh? Mancung bener. Halo Wi, dia nyamperin tuh. Kabur yuk. 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 Sorry. Cabut ding. Udah. Lo si iseng pakai godain gigi segala. Eh, gua denger si Alwin lagi ngejar-ngejar Ina adiknya Boy ya? Biarin aja. Sirik amat sih lo. Emang lo pengen dia ngejar-ngejar lo? Gak usah ya. Bener lo. Gile, si bule ada di sini lagi loh. Tambah kece. Wah, bisa kemat lagi deh dia. Ah, lo sih memang bakat lesbian. Itu aja lo bilang kece. Tuh, cembokur nih ya. Kalau lo gampar lagi, berani gak, Ca? Ah, ngomporin aja lo pada. Lo tau gak? Si gue kan udah punya sosokan baru tuh. Gue pernah ketemu. Ngapain mesti ribut-ribut? Mesti marah-marah. Kampungan lo pada ah. Gue liat lu tadi ngelamun aja. Kenapa sih? Pasti lu lagi demen sama Priska. Gak tahu nih, Ndi. Gue lagi bingung. Priska memang cantik. Gue gak mau buru-buru nyosot dia. Gue kudu liat-liat dulu dong. Lu tunggu apa lagi? Keburu siang. Keburu diumbat orang. Gue liat sih Priska boleh juga. Gue takut kayak Nuke. Udah jatuh cinta dikata sama ortunya. Thanksin gue. Alah, lu mesti berani ambil risiko dong. Itu namanya lu lagi apes. Ah, gak janji deh, Di. Tera. Kapan kamu datang? Kok nggak ngasih tahu kalau udah di sini? Kamu tambah cantik, Fer. Vera. Vera. Alwin pengen ketemu gue. Tuh di ruang tamu. Gue males ketemu dia. Okem sih. Nonggeng, kenapa lu mesti takut? Paling-paling cuma ngobrol doang. Gue segen, Boy. Lu aja deh yang nemenin dia. Bilang aja gue lagi tidur. Gue kan mau pergi.
Boy, ini kan malam minggu. Bentar lagi Aldi datang, gimana dong gue? Nonggeng, nonggeng. Makanya lu jangan suka senyum sama semua orang. Boy, tolongin gue ya, Boy. Lagu lama, nak. Pakai cium segala. Oke. Okay. Silakan minum. Terima kasih. Ma, Pa, tolong temenin Alwin ya. Boy mau pergi dulu. Inaknya mana? Kebanyakan obat tidur. Masih tidur tuh sampai sekarang. Boy? Assalamualaikum, Tante. Waalaikumsalam. Good evening. Good evening. Kumaha? Damang? Baik. Please? Terima kasih. Udah lama gak kelihatan. Kamana wae? Mau minum apa, Boy? Apa saja, Tante. Mira? Sendirian aja, Boy? Iya. Yes, Juragan. Get a drink for the guest. Coffee or tea? Soft drink, please. Di sini semua harus bisa bahasa Inggris. Juga pembantu. Apa kabar Mami dan Papi? Baik-baik. Sebentar, Tante panggilkan Vera ya. Please. Thanks, Mo. You are welcome. Hai. Kamu berubah. Tambah cantik. Hampir setahun kita gak ketemu. Masih ingat gak sama gombloh yang kita lihat dulu? Sudah meninggal, Fer. Pemain bassnya juga. Saya udah tahu kok. Tahu dari mana kamu? Pasti di radio. Asik, men. Nuka ngilang, Vera muncul lagi. Apa gue bilang? Untung gue gak jatuh hati sama Priska. Kalau sempat gue nyosot si Priska, bisa runyam gue. Kalau nyosot cewek sekaligus dua, dosa, cing. Besok gue janjian sama Vera jalan-jalan. Loca, bukannya lu bilang si Bay udah punya sosotan baru lagi? Apes deh, Loca.
Dah, asin lagi deh lo, Cak. Ketilip sama si Vera. Lo mesti kedukun, Cak, biar si Boy terkaing-kaing sama lo. Anjing kali terkaing-kaing. Dia mau apa nih? Ntar gue tarik lagi celana lo. Ayo, apa apaan nih, Cak? Apa ya? Gila lo, gue gak pernah ke dalam, Cak. Aduh. Boy, saya berusaha melupakan semua kenangan buruk masa lalu. Karena buat saya, hidup adalah masa depan. Oh ya? Mm-hmm. Karena sekarang saya menyadari, kita gak selalu berhasil kok mendapatkan apa yang kita inginkan. Saya pikir juga gitu. Ada kalanya kita berhasil, ada kalanya kita gagal. Ya, kenyataan memang sering berubah tanpa terduga. Ya kan, Boy? Yo, Menurut kamu saya berubah gak, Boy? Kan saya pernah bilang, kamu itu tambah cantik, tambah dewasa. No, you're just kidding. No, I'm sure. Apa rencana kamu setelah selesai kuliah? Nggak tahu deh. Rasanya saya ingin buka usaha sendiri. Saya nggak mau tergantung sama orang tua. Rencana menikah? 300 tahun lagi. Saya jadi mumi dong. Boy? Saya boleh berterus terang? Saya ternyata gak bisa membohongi diri saya. Saya sudah berusaha melupakan kamu. Menghapus semua kenangan tentang kamu dari ingatan saya. Saya gak mampu, Boy. Saya masih menyayangi kamu, Boy. Ciuman. Mas Bay, Mas Bay. Mas Bay, Mbak Vera kapan datang? Deh asik nih, sorry ganggu. Deh ketemu lagi nih, Jande Madude. Ada apa, Mon? Ada pesen dari si Kendi. Sini deh Mas Boy, Mon bilangin. Sebentar, Mbak. Sebentar, Vera. Dari mana lo tau gue ada di sini? Emang tadi ke rumah Mas Boy. Ina bilang Mas Boy ada di sini. Priska mau ngomong sama Mas Boy. Cepat pulang, ntar gue ke rumah. Oh ya, bilang sama si Kendi nanti gue ke rumah. Mbak Vera, Emon pulang dulu ya, deh. Dah. Ada apa sih, Boy? Serius amat? Itu masalah mobil. Andi ada problem, dia mau ngomong. Boy, beberapa kali saya telepon ke rumah kamu, tapi kamu gak pernah ada di rumah, sampai saya harus ke Jakarta mencari kamu. Namanya anak laki-laki, ya jejek saja. Ngapain ngerem di rumah, ntar ada yang netes lagi. Kamu lucu. Saya dengar dari Emon, katanya kamu mau ikut rally minggu depan. Boleh dong saya lihat. Boleh, boleh juga. Startnya jam berapa? Mungkin jam 9. Acaranya sejam 8, biasa jam karet. Saya telepon papa kalau saya tinggal beberapa hari di Jakarta. Ada apa sih? Kok kelihatan kebingungan? Gak tahu nih, tiba-tiba aja. Soalnya kucing sayangan saya hilang. Kumpajeng si Boy, katinggalina happy. Tapi, mamih mah terpercaya deui ka si Boy teh. Kamari wek kamu disembarangkeun. Tersep no good. Sekarang Boy udah lain, Mam. Dia serius kok, dia baik. Are you sure? Yeah. Kalau Vera sudah yakin, ken wae, Mam. She's big girl now, she knows what to do. Tapi mamih mah, mun aya masalah deui, moal ikut mikiran, sok we.
Mom, trust me, okay? Gimana, Pap? Papi mah seneng wae, kalau kamu seneng. It's up to you, my dear. Oke, boy. Mak, dirabit lu. Jantung gue hampir copot. Sorry, brur. Gimana, boy? Asik gak? Lumayan, asal gak ngadat aja ntar. Kalau ngadat, lu gamparin aja. Lawak lu, Ndi. Ted, gue mau coba. Sip, biar gue bawa ke belakang. Bentar ya. Oke. Mobil gue tinggal ya. Besok lusa langsung lu antar ke rumah gue. Oke. Cabut, Dik. Lihat. Eh, lu sosot lagi, Vera. Abis, makin kece aja, Cindy. Gua jatuh cinta lagi kayaknya. Nah, lu. Rizka gimana dong? Hah, kucing garong juga lu. Justru itu gua lagi pusing. Emon suruh Rizka deketin gua terus. Kemana-mana minta anterin gua. Gua nolak, gak enak. Serba salah gua, Ndi. Gua takut Vera tahu. Ntar disangka playboy lagi. Lu sih terlalu baik sama semua orang. Gak tau lah, Ndi. Gimana ntar aja? Hey, cowok keren tuh. Wow, udah lihat, Meg. Keren deh. Eh, cowok, gudain kita dong. Eh, yang satu juga lucu, Meg. Sorry ya, kita lagi merah nih. Udah bayar pajak belum tuh, Boil? Udah dong, sayang. Wow. Ya, aduh, dikasih es lagi. Alah, lo. Emon kan dilarang minum es sama mami. Kalau Emon ambeien gimana lo? Ya dioperasi. Masa dipiara? Kucing kali dipiara. Air hangat aja deh. Sekali-sekali gak apa-apa deh, Mon. Gua malas ke dalam lagi. Hah, udah gua nekat. Ih, jorok. Dingin-dingin diembat juga. Emon, Emon. Habis Emon haus. Enak, Emon bingung deh. Aduh, pengen rasanya kepala Emon dijedotin. Enak, lu punya kampak gak sih? Kampak? Aduh, Emon bingung. Habis Mas Boy nyosot Mbak Vera lagi. Wah, gua kagak ngatri deh, Mon. Kakak gua emang suka ajaib sih. Emon jadi kasihan dia sama Priska. Priska kan saudara Emon. Coba kalau Priska tahu, Mas Boy sama Mbak Vera, bisa-bisa Priska minum baygon rasa jeruk, Nek. Gimana tuh? Ya, paling-paling koit. Eh, emang lo udah ngadu ke Priska, Mon? Belum sih. Tapi Emon emang gak seneng sama Mbak Vera. Mbak Vera sok luar negeri lagi. Dikit-dikit merek, dikit-dikit merek. Dikit-dikit LA. Lenteng Agung kali ah. Nggak janji deh. Emon sih ya. Pengennya Mas Boy sama Priska. Ya enggak. Ya mana gua tahu, Mon. Nggak CS deh lo.
Halo? Halo, bisa bicara dengan Vera? Dari siapa? Rizka, temannya. Sebentar ya. Yes? Non Vera? One for you. Who is it? Rizka. Oh, okay. Hai, Pris. Hai. Kamu di mana sekarang? Di Jakarta. Apa kabar? Baik. Kamu kemana aja sih? Biasa, jalan-jalan, nyibuk-nyibukin diri. Oh, kapan kamu kembali ke LA? Kayaknya sih masih betah di sini. Me too. Mungkin juga mau pindah ke Jakarta. Oh ya? Kalau kamu, kapan kembali ke LA? Saya mau kuliah di sini lagi. Kapan dong kamu main ke rumah? Kapan-kapan deh, Fer. Beneran ya? Iya. Sampai ketemu ya. Salam buat Om dan Tante. Oke. Okay. Bye. Oke. Okay. Bye. Jadi hari Minggu rally-nya? Insya Allah, Pak. Papa cuma minta, kamu hati-hati. Kasihan Mama. Iya, Pak. Ambilkan air putihnya, iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Century Alvirtus. Khotbah Jumatnya cepet juga sih, Ma. Waduh, asik. Kamu udah gede, Boy. Boy. Kamu ini gimana sih? Ma, Freddy Abed saya mana? Ah, lupa. Wah, kebetulan nih. Ina lagi lapar berat. Ina. Lo gak nyium gue, nak? Alah, lo kan udah banyak yang nyium. Ngeles aja lo, nak. Ina. Sekarang, tolong ambilkan obat papa, Gi. Tuh, gimana sih mama? Orang baru pulang udah disuruh-suruh. Tuh, Boim, tuh. Ina, ayo. Eh, nonggeng, merengut aja lo. Nih. Boy, saya isnohmu. Jangan diganggu, Dan. Ayo, Pak. Sambal, Pak? Boleh, boleh. Pak. Mam, 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 mam. Mam. Mam, mam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Boy. Siapa nih? Oca nih. Hai, Cak. Ada apa, Cak? Boy, jemput kita dong. Katanya kamu mau traktir kita. Mau traktir? Iya. Kamu ditunggu sama Dian, Dewi, dan Ita. Mereka bilang kamu janji mau traktir. Waduh. Kalian lagi pada mabok kali. Saya gak pernah janji, Cak. Sorry nih, saya lagi sibuk, Cak. Sibuk apaan sih, Boy? Kamu kebanyakan sih, makanya lupa sama kita-kita orang. Kamu ngaco, Cak. Kamu yang ngaco? Udah dapat Friska, Vera kamu sesat juga. Saya lagi gak bisa nih, Cak. Bener. Sekali ini saja, Boy. Hitung-hitung untuk tutup mulut. Ada apa nih, Cak? Gempa bumi ya? Eh, monyet, lu lama bener sih? Gua nungguin begini, apa lu enggak botol? Eh, gendut air, mentang-mentang badan lu gede, lu masa jago ya? Gua tusukin jarum pentul kempes lu. Siapa yang gendut? Lu tuh kayak buntelan kentut. Udah, Wi, ngapain sih ribut-ribut? Eh, gua enggak level sama lu. Tengsin gue berantem sama lo. Mestinya lo piting aja, Wi. Kita kan bisa bantuin. Udah deh, yuk kita cabut. Yuk. Gue dulu. Selamat pagi, Mas Boy. Loh, ada apa nih? Tuh. Boy. Sorry banget nih. Nenek gue mendadak anfal. Nyokap mesti gue anterin. Gue gak bisa jadi navigator lu, Boy.
Gue mesti cabut yang ini. Nah, lo. Gue bingung, Di. Siapa yang bisa gantiin lo? Makanya dia gue ajak kemari. Si Banser ini pasti bisa. Lo pernah ikut rally kan, Mal? Pernah sih. Rally sepeda. Ya ilah, rally sepeda lagi. Kacau deh gue. Duh, Mas Boy. Mau sepeda kayak mau becak kayak pokoknya yang penting rally. Sedih aja deh, I. Lu mau kan gantiin gue jadi navigatornya, Boy? Mau deh. Kalau mau, ntar gue urus soal gantinya itu ke panitia. Mau deh. Tapi, Mas Boy setuju enggak? Kalau enggak sih enggak apa-apa. Cuma, awas aja. Oke deh, no problem. Menit lu ah. Sialan lu. Banser lu. Ay najis kendi. Den Boy. Ada apa? Ada telepon. Dari siapa? Dari Non Pera. Saya lagi bingung nih. Besok rally. Andi ke Surabaya. Terpaksa Emon yang gantiin. Kenapa mesti Emon? Orang lain kan bisa, Boy. Tak kamu kenapa-kenapa lagi? Makanya, ntar malam saya mau latihan sama Emon. Kita gak usah pergi dulu ya. Halo? Siapa nih? Oh. Hai, Emon. Gimana lo? Boy, ini Priska, bukan Emon. Iya, gue tahu. Kenapa? Boy, kamu kenapa sih? Gak apa-apa, iseng aja. Iya. Oke, sampai ntar malam. Siapa sih? Emon, minta izin sama bokapnya ikut rally. Yang bagusan telepon, Emon. Kok mesra banget? Namanya Banser harus dimesrain. Mbak, makan dulu yuk. Kenapa, Mbak? Gak apa-apa. Pokoknya Emon mau ikut rally sama Mas Boy. Mon, kamu itu anak laki-laki satu-satunya. Kalau terjadi apa-apa, bagaimana? Kamu kira rally mobil sama dengan rally sepeda? Mas Boy kan gak ngebut, Pak. Paling-paling cuma 260 km per jam. Masya Allah. Kamu ini anak jadi-jadian kali. 260 km per jam tidak ngebut. Bisa terbang kamu. Rudal kali ya terbang. Mon, papa kamu itu ngomongnya benar. Jangan bercanda dong. Habis papa sih. Masa mobil dibilang bisa terbang? Biar aja, Pak, masa mau ikut rally. Biar jantan. Ayam kali jantan. Terserah deh. Pokoknya kalau terjadi apa-apa, papa gak mau tahu. Thank you, thank you. Di pagi hari yang cerah ini, kita akan menyaksikan rally terbesar tahun 88. Dan ini akan menurunkan rally-rally tangguh. Peserta nomor satu adalah saudara Azan, sebagai driver, dan Budi dengan mobil Honda. Apa pesan terakhir lo buat orang rumah, Mon? Deguli, ah lo, ngegodain Emon aja tuh. Siapa tahu lo, Mon? Udah dong, nak. Ngegodain Emon celaka aja deh. Peserta nomor lima, Fendi dan Alapsa. Jam sudah hampir menunjukkan pukul 8, acara akan segera kita mulai. Perhatian-perhatian, untuk peserta rally Prambos Honda, harap bersiap-siap di mobil masing-masing. Start segera akan kita mulai. Jumlah peserta adalah sebanyak 20 rally, saudara-saudara. Dan jarak yang akan ditempuh sepanjang 800 km, dan yang akan ditempuh dalam waktu 7 jam. Selamat, Boy.
Para hadirin diharap untuk tidak mengganggu peserta dan agak menjauh dari mobil-mobil peserta. Perhatian-perhatian kepada para peserta. Peserta nomor satu harap siap-siap maju ke depan, ambil posisi start, karena acara ini sudah akan kita mulai. Kepada Bapak Edwin sebagai ketua panitia Prambos Honda Rally 88, kami mintakan waktunya untuk melepas peserta nomor satu. Makan, obat apaan sih, Mas Boy? Udah, makan aja untuk jaga stamina. Hadirin, berikan tepuk tangan kepada peserta nomor satu untuk memulai acara ini. Kepada Bapak Edwin yang telah meluangkan waktunya, kami ucapkan. Sorry, Boy, macet. Selamat ya. Kepada Bapak Polisi. Hati-hati loh, saya tunggu kamu. Oke, Mon, selamat ya. Muah. Terima kasih, Pak. Peserta nomor dua siap. Dari mobil Honda, Boy dan Emon siap di tempat. Kepada Bapak Widodo, Ketua Yayasan Pembangunan, dipersilakan untuk melepas peserta berikutnya. Kamu saudaranya Emon? Iya. Kenapa kamu gak cerita dari dulu? Saya sama Emon sudah deket banget. Mudah-mudahan Emon sama Boy selamat ya. Ya amplop, Mas Boy ngeri deh. Gimana tikungan, Mon? 200 meter lagi, Mas Boy. Ya, terus. Kapan sampai di pos 3, Mon? 500 meter lagi, Mas Boy. Cepat dikit, Mon. Iya. Cepetan dong, panitia. Buat Mas Boy. Mas Boy. Lu tombol amat sih, lu, Mon. Mas Boy yang rumpi. Mas, emang mau dikit. Tolong ala mak, jangan peranakan Emon, jatuh deh nih. Mas Boy. Awas Mas Boy, kolam renang kebok. Tunduk, Mon. Alhamdulillah. Semoga peranakan Emon selamat sampai di tujuan. Saya juga gak ngerti tuh, kenapa saya mencintai Boy lagi. Oh ya, memang dulu sempat bubar. Ya, terus saya menghilang aja ke LA. Boy juga mencintai kamu. Rasanya sih iya. What's wrong? No, nothing. I'm just tired. Ambil jalan mana, Mon? Aduh, Emon sendiri juga nggak tahu ke kiri apa ke kanan ya. Tunggu, ya ke kiri, Mas Boy, ya. Bukan bener nabrak. Nggak salah lu, Mon. Alamak, Jan. Brengsek. Emon salah, Mas Boy. Maafin Emon ya, Mas Boy. Kambing, aduh, tolong. Aduh, ngkong, Jim, tolong. Mas Boy, aduh. Mas Boy, sana lu. Kita kehilangan banyak waktu, Mon. Terpaksa gue mesti geber lebih kenceng lagi. Geber sih geber, Mas Boy. Aduh, Mas Boy, inget dong, Emon kan belum kawin. Ampunilah hambamu ini. Mas Boy, Emon gak mau ikut dua kali beginian lagi. Enggak, Emon kekapok, WC kapok. Emon bisa celeng gitu. Tolong. Mas Boy, jangan sampai mentok. Ini
ini semua gara-gara si Kendi sini, neneknya pakai sakit segala. Mas Boy, Emon pengen ee nih Mas Boy. Tahan aja dulu Mon. Ah Mas Boy, Emon udah gak tahan lagi nih. Ah Mas Boy tega deh ih. Mas Boy, masih lama gak sih ya? Tenang aja lo Mon, bentar lagi juga nyampe nih. Beberapa saat lagi kita akan menyaksikan siapa di antara peserta yang akan keluar sebagai pemenang. Rally Rambut Honda ini. Para penonton harap tidak menghalangi jalan yang akan dilalui para peserta. Ya, saudara-saudara, ternyata yang keluar sebagai pemenang adalah peserta nomor 2, Boy dan Emon dengan mobil Hondanya. Dia punya mesin oke tadi. Ya, saudara-saudara, tutup tangan ini. Ya, yang juara. Saya minta maaf, karena saya nggak tahu bahwa kamu sudah pacaran sama Vera. Sejak pertama saya ketemu kamu, saya merasa kamu nggak suka sama saya. Kamu nggak ada respon. Saya tetap senang kamu. Saya juga minta maaf, nggak pernah cerita tentang Vera. Sesungguhnya, saya susah melupakan kamu, Boy. Gak tahu kenapa. Jadi kamu menetap di Jakarta? Saya kecewa dengan Jakarta. Juga dengan kamu, Boy. Saya akan pulang ke Bandung besok. Mungkin bulan depan, saya kembali ke LA. Saya ingin kamu mengerti perasaan saya. Saya nggak menipu kamu. Yuk kita pulang. Saya harus bicara pada Vera. Mon, besok lu ke rumah gue.
Vera, buka. Saya mesti menjelaskan sesuatu ke kamu. Buka, Fer. Kamu jangan salah paham. Buka, Fer. Astagfirullahaladzim. Halo? Can I talk to Mr. John, please? Yes? Can you fix all the papers? Vera? Because I'm coming tomorrow. Sakedapap. Ribut sama Boy ya? Laki-laki gak bisa dipercaya, Mam. Temen sendiri bisa juga. Laki-laki kalau dipercaya memang begitu. Temen kamu mana lagi yang disonsot si Boy? Priska, teman saya dari LA. Oh. Saya memerkoki mereka baru pulang dari jalan-jalan. Saya benci. Halo? Halo, selamat malam, Tante. Ini Priska. Boleh saya bicara dengan Vera? Dari Priska? Saya benci kamu, Pris. Kenapa? Vera gak mau ngomong. Kebetulan, Wece. Biarin aja. Biarin Mas Boy berantem sama Mbak Vera. Jangan, Mon. Boy orangnya baik. Saya mesti ngomong sama Vera. Mas Mon, panggil Papa tuh. Papa. Gue lagi bingung, Indi. Semalam gue jalan sama Friska. Sengaja mau jelasin soal gue sama Vera. Begitu gue antar Doi pulang, ternyata Vera udah ada di rumah Emon. Doi murka. Mereka ternyata teman akrab di LA. Yang gue takut nih, Vera salah sangka. Dikira gue nyusut Friska juga. Terus lu udah ketemu Vera? Gue udah berapa kali telepon. Doi gak mau bicara. Lu gak ke rumahnya? Gak enak sama nyokapnya, Di. Thanksin gue. Kalau lu bener, kenapa mesti takut? Lu mesti temuin Vera. Lu jelasin bener-bener. Males gue, orangnya darah tinggi. Ngamuk lu bawaannya. Doi pasti gak percaya lagi sama gue. Boim. Aduh, Dan. Dek, Kendi. Nenek lu udah sembuh. Udah. Malah udah main skateboard lagi. Sejak kapan lu gile? Baru semenit. Hebat juga lu ya. Bisa menangin rally. Selamat. Hai najis, saudara-saudara. Emangnya Eke yang baboil? Tuh. Mas Boy? Iya. Tapi kan lo yang ngomandoin. Nak, ambil minum dong. Ya, Boim. Lo gak bisa liat gua nganggur, ah. Lo, nak. Kalau kasih gua es, awas lo, jita. Biarin ntar gua kasih es balok. Dek kulit. Gua sosot lo. Kih, sana. Mbak Sir, Vera ngomong apa malu semalam? Mbak Vera, mau ketemu Priska. Mau ngajak ke disco sama Mas Boy segala. Emon bilang, Priska udah pergi sama Mas Boy. Lu gak jelasin gua sama Priska gak ada apa-apa? Widih, orang Mbak Vera gak nanya. Ya Emon gak jelasin. Boy, gua ada usul. Kalau gitu suruh Emon aja ke rumah Vera. Biar dia jelasin persoalannya. Dekendi, ada-ada aja deh lo. Lo aja yang pergi ke rumah Vera sana. Masa Emon disuruh ke rumah Mbak Vera sih? Mbak Vera kan judes. Nanti Emon kena semprot lagi. Blavir kali semprot. Gue setuju. Sekarang juga lo ke rumah Vera. Lo kan saudaranya Priska. Lo omongin deh kalau gue sayang sama Vera. Gue gak ada apa-apa sama Priska. Rasain lo. Seneng lo ya, Kendi. Tuh kan, apa Emon bilang? Bener kan, Mbak Vera marah sama Emon? Katanya. Kenapa kamu yang disuruh datang kemari?
Kalau dia memang merasa benar, suruh dia yang ngomong. Bilang sama Boy, jangan suka ngegombal. Emon jadi sebel. Mana ada macan, nih, macan. Lo ngerjain gue, Di? Lo bilang kan, gue gak ada apa-apa sama Friska. Bilang? Malah Emon bilang, Mas Boy, cinta dan sayang sama Mbak Vera seorang. Terus doi bilang apa? Idih, kalimat najis. Gitu. Emon nyaranin, lebih baik Mas Boy bicara langsung deh sama Mbak Vera. Friska di mana? Udah pulang ke Bandung. Emon jadi gimana ya? Kesian deh lihat Friska. Berkali-kali telepon Mbak Vera, dia nggak mau terima. Ah, gara-gara lu juga sih. Dari rumpi, Emon lagi deh yang salah. Gua pelintir jadi baut lo. Lu yang rumpi. Halo. Boim, lo kesini ya cepet. Kenapa? Si Adi tuh dipukul sama Alwin. Lo kesini ya cepet. Lo di mana nak? Gua di pasar kaget Blok M. Cepet ya Boy. Boim. Gua kesana sekarang. Di lo ikut gua. Aldi dikerjain. Ada apa sih? Hah? Emon ikut ah. Udah lo di sini aja. Ah enggak ikut ah. Cepetan. Bismillahirrahmanirrahim. Cepet di. Ya, ya. Awas kalau lu ganggu adik gua sama cowoknya. Lu urusan sama gua. Gua minta maaf. Gua janji enggak gangguin lagi. Sekarang lu pada minggat. Enggak tahu aturan lu. Heh, jangan lupa tuh. Lu operasi tuh lu punya gigi. Mon. Dik, ayo cabut. Saya ingin minta maaf atas kejadian malam itu. Sebenarnya sejak kemarin saya ingin ketemu kamu. Tapi kamu gak pernah mau nerima telepon saya. Saya mau kemari. Saya gak enak sama mama kamu. Sejak Emon bicara sama kamu di ranch, saya udah curiga. Pasti Emon mengatakan sesuatu tentang saudaranya.
Dan juga waktu kamu terima telepon di mobil, kamu gugup. Kamu bilang Emon yang telepon. Kamu ingat waktu di rally? Muka Priska berubah waktu saya mengatakan saya mencintai kamu. Saya gak bisa membohongi perasaan saya, Boy. Saya cuma minta terus terangan kamu tentang Priska. Dia itu sahabat saya. Saya gak mau kehilangan dia hanya karena kamu suka sama dia. Swear, sumpah, Fer. Saya gak ada apa-apa sama Priska. Memang betul Emon yang coba deketin saya dengan Priska. Tapi kami cuma berteman, Tok. Lain gak? 3 jam kalian pergi berdua. Tanpa memberitahu saya. Begitu cara kamu berteman. Saya minta kamu bicara yang pelan, Fer. Peduli amat. Sebetulnya itu hak saya. Ini rumah saya. Saya berkata jujur, Fer. Demi Tuhan kami cuma berteman. Kalau kamu gak percaya, udah. Kamu memang gak pernah berubah. Sekalian telah kita saksikan bersama penampilan Ayu Laksmi dengan sebuah lagu yang berjudul Hello Sobat, ciptaan Hari Sabar. And now let's get dance the night away with the Ebony Videotheque and your DJ. Woo! Hey boy. Hai. Tumben sendiri. Memang lagi sendiri. Loh, cara mana? Biasa, gua lagi pengen sendiri. Gua pengen tenang. Saya minta maaf, Boy, karena kekasaran saya. Saya gak mau kamu menjadi milik orang lain. Saya mencintai kamu. Saya gak bisa melupakan kamu. Bukan saya yang... Saya sengaja datang ke rumah kamu untuk menjelaskan persoalan ini.
Eman sudah banyak cerita bahwa Vera memang gak mau ketemu kamu. Saya juga sudah berkali-kali telepon Vera, bahkan ke rumahnya. Tapi tetap aja Vera gak mau ketemu. Kamu harus bicara sama dia. Walaupun sebenarnya saya cemburu melihat kalian. Halo? 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 Kunaon deui ieu teh, munar mandir siga strikaan. What's wrong, Vera? Nothing. Mami teh tahu kamu lagi gelisah. Do you have a problem? Everything is okay, Mom. Please leave me alone. Hello? Halo, Vera. Siapa nih? Ini Ocha. Hai, Cha. Ada apa? Tumben. Gue lihat lo balik lagi sama si gue ya. Loh, kok baru tahu? Memangnya kenapa? Gue sih karena lo gue anggap teman aja nih. Gue kasih tahu ke lo. Lo ngomong apaan sih, Cak? Tentang pacar lo, Boy. Lo cuma dimainin aja tuh. Sebelum dia ketemu lo lagi, gue sering lihat dia sama cewek lain. Biarin aja. Paling-paling juga temennya. Gue percaya sama dia kok. Yang ini sih gue tahu banget, bukan sekedar teman aja. Gue liat mesra banget tuh. Gue juga denger-denger sih. Itu ceweknya yang baru. Namanya? Namanya, Ca. Namanya sebutin aja, Ca. Ya? Iya, iya. Kalau gak salah sih, namanya Friska. Boleh juga, Fer. Kece. Friska, saudaranya Emon. Vera. Selamat sore, Tante. Selamat sore. Mari masuk. Oh, terima kasih. Nggak usah, Tante. Saya mau buru-buru. Mau ketemu Boy. Loh, Boy? Boy kan ke Bandung. Memang Vera tidak tahu. Ternyata jadi orang yang baik dan jujur sama posisinya dengan tukang tipu. Sama-sama sulit. Tergantung siapa yang menilai dan siapa orangnya, Boy. Bagi saya, kamu adalah laki-laki yang terbaik yang pernah saya kenal. Panas darah berdarah.
Saya cuma mau membuktikan apakah kamu jujur atau tidak. Sorry, Fer. Saya mau. Ah, shit. Kamu sama saja. Vera. Woi, tunggu. Sebentar, saya jemput. Kamu tunggu di sini. Come on, give me a break. Come on. Kita perlu bicara, Fer. Kamu gak ngerti. Saya gak mau percaya kamu lagi. It's finished. Iya, iya, tapi kasih kesempatan bicara. For what? Kita emang gak cocok. Saya benci kamu. Go away. Jangan kayak anak kecil. Berhenti dulu. Kamu mengecewakan saya, boy. Kita perlu bicara. Saya sayang kamu. Boy gak pernah suka sama saya, apalagi mencintai saya. Boy menemui saya di Bandung untuk minta tolong menjelaskan persoalannya ke kamu. Saya kagum dengan kejujuran Boy. Dia memang laki-laki yang paling baik yang pernah saya kenal. Boy mencintai kamu. Saya minta maaf kalau selama ini saya salah sangka ke kamu. Kamu gak salah kok, Fer. Justru saya yang harus minta maaf ke kamu karena tidak terus terang ke kamu. Saya suka Boy. Dia laki-laki yang setia. Dia tidak mau mengecewakan kamu untuk mencintai wanita lain. Are you sure? Boy menunggu kamu di rumah. Amplop, Mas Boy. Di porno DI. Nah, saudara-saudara, inilah dia adegan najis.